Halo, kopi bos ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana mau klaim RM30 ringgit e-tunai menggunakan bus. Okay, open Google Play Store, type bus dan seterusnya download aplikasi bus. Oke, open aplikasi bus dan seterusnya daftar nomor telepon Anda beserta password bus Anda. Seterusnya upgrade wallet e-bus kita kepada premium. Tekan butang wallet di bagian sudut kanan aplikasi Anda dan cari upgrade to premium wallet di bagian bawah. Seterusnya kita memerlukan pengesahan ID sebagai rakyat Malaysia. Di sini kita perlu upload gambar MyCard Anda di dalam aplikasi Bus. Pengesahan ini mengambil masa selama 10 hingga 30 menit. Setelah berjaya menjadi premium wallet, tekan banner di aplikasi bus, yaitu eTunai Rakyat. Pengesahan seterusnya, Anda berumur 18 tahun ke atas dan berpendapatan kurang dari RM100.000. Sekiranya Anda tidak ada invite code, Anda boleh masukkan invite code saya, yang ini, dia ada di screen. Pengesahan yang kedua juga mengambil masa 10 hingga 30 menit. Setelah berjaya mendapat e-tunai RM30, Anda masih lagi boleh mendapat reward dari bus dengan klik pada bagian reward bus dan cek telepon Anda untuk mendapatkan reward bus. Jangan lupa kamu kasih subscribe saya punya channel. Ciao.